sempat diguyur hujan, api di lahan gambut di Ketapang kembali terbakar, bahkan kebakaran hutan dan lahan kini sudah mendekati permukiman warga. BPBD dan tim relawan berjibaku padamkan titik api. Api sempat diguyur hujan tetapi tidak membuat bara api yang ada di bawah lahan gambut padam karena kedalaman gambut mencapai 12 meter hingga 20 meter. Selain itu, angin kencang dan sulitnya sumber air menjadi kendala tersendiri pemadaman. Polisi sudah menetapkan tersangka pelaku pembakaran lahan. Didominasi oleh lahan gambut bukan mineral, sehingga gampang terbakar. Dan apabila sudah terbakar, pastinya akan mudah menyebar ke lahan-lahan lainnya. Sudah menetapkan tersangka pelaku pembakaran hutan dan lahan. Tidak mungkin api seujuk-ujuk muncul di lokasi ini tanpa ada peran dari orang atau manusia itu sendiri.